sahabat atau sobat Arjuna MS. Di episode berikutnya ini saya sedang mau bikin kolam untuk pemijahan ikan mas, dan agar kolamnya bagus dan disukai oleh ikan mas, kita dibentukkan dulu pakai kayu, terus pakai pancu dengan bambu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara-cara untuk memotong bambu dengan baik agar kita sewan. Ini kita ukurannya, kita ukur dulu ukurannya seberapa meter. Paling ini 1 meter lah, kurang lebih 1 meter. Ini kita potong. Nah, cara memotongnya begini, Bu. Nah, begitu tuh. Ini baru ada satu. Satu tingginya sini terlalu tinggi. Ya, kita nanti ditancapkan dengan kamu. Nah, cukup. Nah, ukurannya segini lah. Woi, berisik, guys. Yang luah. Ini contoh cara-cara memotongnya. Nah, jadi lurus hasilnya, lurus. Hasilnya lurus. Ini enggak ada gak ada bengkok-bengkoknya, lurus semua. Cukup sekian trik dan tips memotong bambu dengan gergaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.